Halo guys, welcome back again to my channel The Civilers. Oke guys, kali ini The Civilers mau berbagi video lainnya nih. Kali ini The Civilers coba berbagi sebuah aktivitas lateral test yang The Civilers lakukan di project The Civilers. Jadi di lateral test ini di Civilers melakukan sesuai prosedurnya ASTM D3966 menggunakan prosedurnya ini prosedur C cycling loading sampai 200%. Kebetulan ini diameter spoon pel yang kita uji lateral test ini menggunakan diameter 600 guys. Jadi nanti kita coba keliling lihat-lihat seperti apa aktivitasnya. Kemudian tools-tools yang dipakai seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng guys. Oke, let's go, kita mulai. Siang Pak. Waduh, Pak Sugeng. Ya. Jempol dulu dong Pak. Nggak apa-apa Pak, aku cuma bikin video nih Pak buat vlog YouTube saya nih. Izin Pak ya. Iya Pak, monggo. Jempol dulu Pak, terima kasih. Monggo-monggo Pak, dilanjut nih, tempatnya becek ya. Habis hujan ya. Ini rencana kita ada dialnya 2 Pak Sugeng ya. Iya Pak Sugeng, biasanya kan kita dialnya kan, ingat nggak kalau yang test pel kita yang pertama? Satu dial 10 cm, ya. Satu dial lagi buat monitor arah X-nya ya. Kalau sekarang pakai dua dial ya, tapi pakai kita pakai dua dial Pak. Tapi dua kita dial tapi dibagi dua. Bagi dua, ya. Kita average ya. Oke. Okay, baru si rata-rata. Oke. Okay. Turun, Mas. Jadi ini turun untuk di lateral test. Beberapa persiapannya. Di sini ada beam reference. Beam reference ini kita pakai sebagai beam referensi untuk dudukannya dial. Kemudian ini untuk posisi dial. Ada dua guys. Ada dua dial di sini. Jadi ada beberapa metode. Ada yang menggunakan dua dial, kemudian ada juga yang menggunakan satu dial ditambah satu dial di sisi samping untuk memonitor kemiringan tiang. Nah, kebetulan untuk metode ini kita menggunakan dua dial di sebelah kiri dan kanannya, kemudian nilainya nanti kita buat average untuk nilai apa namanya, nilai defleksinya si tiang. Desain loadnya rencananya 14,86 ton, 200%nya di 29,72 ton. Aman Pak Sugeng? Aman Pak, masih aman Pak. Isi Pak ya. Halo. Nah, 20. Hidroliknya ya. Ada di mana? Sama load cell-nya ya? Si, kita lihat hidrolik sama load cell. Enggak iso, maksimum 20 cm maksimum. Iku delok ning gini anu nih, ning gini. Tulisan pinggir itu kan bisa kita lihat. Nah, ini guys hidroliknya yang dorong tiang. Jadi tiangnya kita dorong ke arah sana. Kemudian terbaca di dialnya. Lalu kita monitor untuk settlement kemiringan defleksinya tiang. Nah, ini hidroliknya ini dibagi lagi, ada load cell. Ini load cellnya. Kemudian ini hidroliknya. Nah, hidrolik ini dipompa menggunakan power pack. Nah, itu power packnya. Plus operatornya itu. Halo dulu Pak. Nah, nanti mereka yang monitor hidroliknya. Jadi pada saat loadnya kita tambahkan sekian persen gitu ya. Kemudian kita pompa, kemudian si hidrolik ini bergerak, kemudian load cellnya membaca. Jadi si load cell ini untuk membaca load ini sudah di input berapa persen atau berapa ton dari desain. Ini udah berapa kilo, berapa ton Pak Sugeng? Ya. Berapa kilo udah? Sekarang udah 7,43 ton. 7,43 ton. 50%. 50%. Dari desain 29,2 ton.
Kemiringan tiang berapa? Kemiringan tiang sampai sekarang sudah 3.80 mili. Mili. Oke. Kita rencana di spek kita kunci di 25 mili Pak Sugeng. Kopi dulu, Pak. Siap. Kopi ngudut. Nah, dari load cell tadi terbaca di monitor. Jadi load yang sudah dipompa ke power pack hidrolik ini berapa ton? Ini terbaca di sini. Nah, kemudian kita tahan dengan interval dari 0, 5 menit, 10 menit, kemudian 15 menit. Nah, setiap interval kita catat. Nah, ini dari supervisornya mencatat loadingnya. Ini kita posisi sudah di 50%. Sudah naik ke dua, ke berapa persen tuh, Pak? Sekarang unload ke 25%. Ke 25%. Unload lagi. Ya. Di sini terbaca settlement-nya ini average-nya masih di 3,75 mili paling besar. Thank you Pak Sugeng. Pak Sugeng, saya ini ada vlog YouTube, Pak. Jadi ini saya upload ke YouTube saya nanti, Pak. Oh, nanti saya coba cek, Pak. Kita lihat, Pak, nanti, Pak. Nah, tonton ya, nanti Pak Sugeng muncul loh. Iya. Pak Irfan juga ya, tonton ya. Ini tadi posisi dial udah di verticality-nya, horizontalnya udah dipasin ya. Sudah. Dan kita setting ke 0. 0. Oke, sip. Terus ini 3 ton yang terbaca di load cell sama di tekanan hidrolik harusnya sama. Harusnya sama ya. Harusnya sama. Karena itu konversi. Konversi dari load cell itu kan load cell, kan load cell juga terkalibrasi, pressure kit juga terkalibrasi, harusnya sama. Sama. Oke, Pak. Biasanya rumusnya itu tekanan ini dikalikan diameternya sih. Beban dibagi dengan luas jack sama dengan pressure. Oke. Okay. Luas jacknya berarti luas jacknya si hidrolik. Jack hidrolik. Kalau jack 50 ton sandron ini, yang sandron ini luas jacknya 71.2 kg per centimeter juga. Oke. Okay. Sebenarnya untuk lateral test ini mudah ya Pak setupnya ya, nggak terlalu sulit kayak compression sama tension ya. Kemarin sore jam 5 Pak. Selesai. Saya setting. Satu jam ya. Sebenarnya kemarin kita pengennya tuh tesnya kemarin sore Pak Sugeng, cuman ya, saya nunggu konfirmasi dari tim engineeringnya BV dulu. Dia nunggu data apa namanya KPP-nya restrike apa enggak, ternyata baru di jam sore, ternyata enggak. Makanya saya instruksikan besok pagi aja lah sekalian. Kalau start sore kan 7 jam selesainya jam berapa? Jam 1 pagi. Kemarinnya Pak Sugeng training juga deh. Iya. Kemarin training masalahnya Pak. Kemarin training. Jadi kalau sebenarnya compression kalau kita bisa baca pagi, kemudian kita baca pagi Pak. Iya. Jadi kalau normal sebenarnya, kalau kemarin itu kan kita salah persepsi sebenarnya. Kalau kita normal, nggak ada penambahan yang nggak terlampau banyak, saya kira tidak lebih dari 10 jam selesai. Yang di sana itu, anu metode sekarang rata-rata kalau tiangnya bagus itu 30 menit selesai sudah load lagi. Kalau masih ingat ya load test kemarin Pak Sugeng, kali ini kan kita kasih batasan 25 mili ya. Ya, kalau kemarin kan sampai habisnya si dial ya, kita pressure, kita paksa sampai si dial itu habis. Dimana? Yang ingat nggak yang lateral pertama kali kita di sini? Betul. Yang di ujung sana ya. Ya, di ujung sana tuh yang rame itu tuh ya. Ya. Kita dulu kita sampai apa si dialnya itu habis mentok. Kalau sudah mentok ya udah kita rilis. Nah, kali di sini kita kasih batasan 25 mili aja. Kalau 25 mili sudah tercapai sebelum target maksimum load-nya tercapai ya sudah kita rilis. Karena gini, Pak. Biasanya tiang itu kalau sudah bergeser lebih dari 40 mili. Iya. Itu tiang itu udah crack ya. Iya, crack.
20 mili. Kalau kita mengacu 25 mili, acuannya ke SNI. Yeah. Mungkin ya? Yeah. SNI, karena SNI itu yang di bawah diameter 800, itu fleksinya maksimum 25 mili. Itu kalau SNI. Ini kemarin dia kebetulan mengacunya ke ASK, Pak. ASK-nya, building-nya, code yang dipakai sama CBV. Jadi dia state untuk lateralnya ngasih batasan 25 mm. Nah, jadi ini setup-nya, guys. Ada hidrolik. Kemudian ada beam reference. Ada dial. Sangkutnya dial. Display kelihatan kali ya. Mas. Mas. Nol. Kemudian ada... ada loop cell monitornya, kemudian ada power pack. Kalau kita nyebutnya power pack ini. Power pack ini tujuannya untuk menambahkan load ke hidroliknya ataupun untuk merilis load. Jadi tuas ini fungsinya untuk menambahkan load. Kalau tuas yang ini fungsinya untuk meriliskan load. Jadi setupnya seperti ini kurang lebih untuk lateral test. Prosedur yang kita pakai prosedur C cycling. Ini Pak Irfan mau nungguin sampai kelar. Saya nggak nunggu sampai selesai nggak apa-apa ya. Kita tinggal ya. Rencana mau ke PMR aku. Ya nemuin Pak Suyatno. Ya guys, itulah. Oke guys, jadi itu tadi diskusi terkait lateral test, terkait ya obrolan-obrolan di lapangan lah, kurang lebih seperti itu. Ini tambahan juga nih counterweight kita tadi sesuai diskusi ya. Counterweight kita ini kita buat tiga kalinya dari load yang kita kejar. Load kita kan 29 ton, tadinya tiga kalinya sekitar 90 ton. Oke guys, sampai sini aja. Thank you udah nonton video saya. Thank you sudah subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Pak Irfan, makasih Pak ya. Hai Pak. Guys, nah ini juga nih guys, salah satu engineer saya guys. Pak, siapa namanya Pak? Pak Fajar alumni mana? Aduh, saya kuliah biasa Pak. Ah, jangan gitu loh Pak. Ini Pak Fajar ini alumni TS guys, Kumlot. Ini support saya selalu ini. Saya berdoa selalu buat beliau nih, biar karirnya semakin sukses. Amin. Oke guys, sampai berjumpa di video saya lainnya. See you, bye bye.